mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Yang hadir di tempat ini seperti tulisan di situ, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kursi boleh duduk. Yang belum punya kursi, berdirilah, tunjukkan punya semangat yang besar. Ya. Selamat siang semuanya. Semangatnya bagaimana? Saya kalau hadir acara dengan relawan seperti sekarang ini, begitu masuk ruangan rasanya seperti baterai yang bisa 110%. Nah, luar biasa. Jadi suasananya suasana penuh kegembiraan, penuh keceriaan, karena memang kita akan menuju pemilihan yang bukan menakutkan, tapi pemilihan yang membanggakan, yang membahagiakan. Nah, sebelum mulai, saya cek dulu nih yang hadir. Siapa yang rokok? Swakarsa. Semua datang swadana. Semua berangkat dengan niat baik. Kami hadir tempat ini untuk buat perubahan bagi Republik Indonesia. Kami datang bukan karena bayaran, tapi kami datang karena kami punya kepercayaan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, buat teman-teman semua, bagi para relawan semua, kalau boleh saya sampaikan, I love you and I love you almost full. Kenapa almost full? Kalau saya katakan I love you full, maka tidak ada ruang untuk cinta tumbuh. Tapi kalau I love you almost full, maka cinta kita insya Allah tumbuh berkembang terus ke depan. Apalagi perjalanan kita makin panjang, masih panjang ke depan. Dan tadi saya katakan bahwa kita menyanyikan Indonesia Raya dengan suasana, dengan suara yang penuh semangat, karena lagu itu kita nyanyikan dengan rasa cinta. Kita mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Kita tidak mensyaratkan saya harus sejahtera untuk cinta, saya harus makmur untuk cinta. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, kami mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Jadi kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang kita di bulan Mei, tepatnya 21 Mei, kita menuju ke 14 Februari 2024. Tapi bicara tentang perjalanan, kalau boleh saya cerita sedikit. Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya sersan. Serius tapi santai. Boleh ya? Jadi di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian dan sudah masuk satu tempat. Masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung liatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa? Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan.
saya bukan lari-lari untuk posting foto. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anak yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, "Pak, anak saya pintar. Pak, anak saya potensial. Pak, berikan kepada kita semua pendidikan yang baik, biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik." Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa, lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, "Pak, gimana kondisi di sini?" "Ya biasa, Mas. Dari dulu ya begini." Lalu, apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, "Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu ini paling angel, Pak. Arep rabu, ono sing rabu subsidi, rabu non-subsidi. Ora kaya jaman biyen. Jaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabu. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak. Jenengan non-subsidi apa subsidi?" Terus dia bilang, "Halo, wong kaya awak dhewe iki randedit mosok iso bayar sing non subsidi. Ayo mesti subsidi." Terus saya tanya, "Bagaimana kalau besok pun, Pak, dibalik persis zaman biyen mawon, Pak?" Dan selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, "Pak, sebelum pamit saya ingin kenalkan diri, perkenalkan kula Anies Baswedan." Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang terpanggil ke Anies Baswedan, terus dia jawab, "Anies Baswedan, Gubernur DKI." "Iya, Gubernur DKI. Kok bisa tekan gini? Kok bisa sampai sini?" "Ya, saya pulau sawah tirakat." Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa? Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa? Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan? Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjaannya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM, bukan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang skalanya besar. Nah, dari sana, dalam sebuah perjalanan, saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan, "Pak, sebentar, Pak." Terus dia cerita,
Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia, Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Kenapa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawaban. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir. Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran. Karena pasangan yang kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Jadi, kita menyaksikan ketika peristiwa-peristiwa mafia ini terkuak. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buah. Terbuka, ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan. Membuat seperti Pak Kapolri harus kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik. Harus kerja ekstra untuk merawat polisi-polisi baik yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian. Seperti juga di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri keliling sana sini untuk menjaga barisan orang-orang baiknya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga Republik ini. Nah, ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi.
apalagi sekarang kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin dari Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi. Katak ini, bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan kemurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Setuju? Karena itu, ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, amanat yang harus kita pegang adalah komitmen untuk melihat perubahan yang kecil-kecil ini. Nampaknya pelan-pelan, gradual. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hadapi dan kita harus hentikan. Pelan-pelan itu prosesnya. Reformasi dulu mengatakan bahwa masa jabatan presiden 2 tahun. Ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi. Jadi, kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeserkan, jangan pernah dibiarkan, karena itu seperti menaikkan suhu air bagi sebuah katak. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan. Dan kita harus sadarin, bahkan kita punya masalah banyak. Sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah, sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, diambil ke pusat, dan ujungnya tidak selesai juga, malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan, kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi. Ingat, Republik ini luasnya luar biasa. Penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan
yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. 25 tahun yang lalu ketika kita memperjuangkan reformasi, pada saat itu kita berada di dalam suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkan. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita-kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi, dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan, itu sering sudah masuk ke dalam proses. Saya beri contoh, ketika kami bertugas di Jakarta, ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan. Setiap tahun kita selalu meributkan soal UMP, upah minimal provinsi. Dan di DKI Jakarta, upah yang biasanya naik rata-rata 8% karena kondisi perekonomian turun. Tapi di tahun 2021 kemarin, untuk upah tahun 2022, mendadak peraturannya diubah. Peraturan yang biasanya kalau kita terapkan memberikan kenaikan UMP yang masuk akal, kemarin UMP-nya angkanya itu amat rendah. Kalau tidak salah sekitar Rp37.000 kenaikannya. Pada waktu itu saya katakan, tidak mungkin di Jakarta naik upah nilainya Rp37.000. Rp37.000 itu bukan angka yang layak untuk pekerja di Jakarta. Karena itu kemudian saya sampaikan kepada pemerintah, waktu itu Kementerian Tenaga Kerja, saya sampaikan bahwa yang layak di Jakarta kenaikan itu menggunakan formula yang lama. Jangan formulanya digonta-ganti. Dan inilah yang disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika mengambil sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Tapi yang menarik, para pengusaha protes waktu itu. Saya undang pengusahanya ke balai kota, 50 pembayar pajak terbesar saya undang. Ketika saya undang, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar, Bapak Ibu lihat, kami, kita semua ini sekarang berkumpul di balai kota. Jaraknya hanya 1 km dari gedung Pancasila, tempat konstitusi kita disusun.
tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan. Pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur, orang-orang yang terdidik, tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di sini, yang kumpul di sini, Bapak Ibu, saya ingin tanya, 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 50 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kita semua 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar karena Republik ini berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan kesempatan kepada para pekerja untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkannya. Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik. Para pengusaha itu setelah ngobrol pulang dan mereka bilang, Pak Gub, kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang. Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Nilainya nilai keadilan, nilainya nilai kesetaraan. Dan itulah yang kemudian membuat kita semua yakin, bila ini kita kerjakan, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Indonesia akan lebih makmur. Karena itu buat para relawan semua yang sudah berkumpul di sini, siap kita bergerak bersama ke depan. Siap untuk mengajak semuanya. Siap untuk menjangkau semua. Siap untuk menunjukkan bahwa ini negeri merdeka. Jangan, permintaan saya, jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, pasang besar-besar pesan itu dimanapun Anda berada. Jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan gentar. Jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho. Jangan gentar. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto. Berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di Republik ini. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan. Dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita, bila disandingkan maka kita akan bisa mengajak seluruh Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi, teman-teman semua, para relawan yang saya cintai, ini bukan sekedar sebuah perjuangan elektoral. Ini juga bukan sekedar pertontonan. Ini bukan panggung hiburan, di mana datang ke depan panggung untuk menghibur, bukan. Ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Karena itu kerjakan dengan keseriusan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Dan ini adalah perjuangan yang membawa nilai, membawa prinsip. Karena itu jadilah relawan teladan. Siap? Jadi apa? Relawan apa? Relawan apa? Relawan apa? Jadilah relawan teladan. Menghormati kedatangan lawan sambil mengatakan kami membawa gagasan, kami membawa rekam jejak, siap disandingkan, siap ditandingkan, dan kami yakin bismillah kemenangan akan diantarkan kepada kita. Ah,
Karena itu buat semuanya para pejuang yang berkumpul di sini, kalau mengalami cobaan, mengalami tantangan, semakin besar tantangan, maka orang-orang tangguh akan bisa melewatinya. Kalau kita ketemu dengan tantangan, maka kita tidak menghindar. Kalau kita ketemu tantangan, kita tidak sembunyi, tapi kita hadapi. Kita apa? Kita hadapi. Karena itu saya kalau boleh bertanya kepada semuanya nih. Kalau saya beri pertanyaan, pejuang bukan? Maka jawab, hadapi. Siap? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Insya Allah kita hadapi. Dan dengan izin Allah, perjuangan ini insya Allah akan diantarkan pada kemenangannya. Terima kasih. Salam perjuangan. Pesan kepada seluruh keluarga, semua tetangga, jangkau semua dan katakan bahwa perubahan untuk keadilan sedang bergerak, bergerak menjangkau semua. Dan insya Allah dari ruangan ini dikirimkan pesan penuh semangat untuk seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.